Sobat Lifestyle One, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Seperti biasa, saya ditemani oleh Dr. Haikal Ansyari yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Lifestyle One semua yang sudah mengirimkan pertanyaan ini ke kita ya. Dari ribuan pertanyaan, kita memilih satu yang eksklusif. Pertanyaannya ini menarik. Benarkah menjelang menstruasi wanita jadi lebih terangsang? Saya juga penasaran. Oke, ini jawabannya adalah benar ya. Benar. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah hormon yang meningkat saat menjelang haid, yaitu hormon estrogen dan testosteron. Ingat, hormon testosteron tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, tapi juga diproduksi di dalam tubuh perempuan. Nah, saat menjelang haid, hormon estrogen dan testosteron akan meningkat untuk mempersiapkan ovulasi atau pelepasan sel telur dari indung telur. Dan masa ini disebut juga sebagai masa subur perempuan. Nah, saat masa subur terjadi perubahan fisik maupun psikis pada perempuan. Nah, perubahan fisiknya, suhu basal atau suhu saat perempuan bangun tidur itu lebih hangat. Lebih hangat saat masa subur itu. Betul. Kemudian kulit perempuan menjadi lebih lembut, lebih bersih. Lebih glowing. Lebih glowing. Dan juga lendir vagina itu menjadi lebih kental, lebih banyak, dan warnanya keputihan seperti putih telur. Dan secara psikis, pada masa subur, perempuan itu ingin lebih dimanja. Ingin lebih diperhatikan dan libido seksualnya meningkat. Makanya bagi yang ingin merencanakan kehamilan, di masa subur inilah saat yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena di masa ini perempuan juga sedang naik libido seksualnya dan ada di masa subur di mana sel telur dilepaskan dari indung telur. Peluangnya sangat tinggi. Dan masa subur ini hitungannya adalah hari ke-12 sampai ke-14 sejak hari pertama haid terakhir. Oke, 12 sampai ke 14 sejak hari pertama haid terakhir. Tapi yang paling gampang, amati perubahan fisik maupun psikis perempuan saat di masa subur. Jadi terlihat juga secara fisik dan psikis. Ya. Oke, mantesan ya kalau biasanya perempuan di masa subur tuh biasanya lebih cerah gitu. Iya. Kalau misalnya lagi make up tuh lebih lebih glow. Jadi dan ternyata itu pengaruhnya. Moodnya juga lebih enak. Oh, iya, ingin dimanja, disayang. Jadi ingin diperhatikan lebih lah. Jadi sedikit terbuka ya, sedikit memberi banyak insight juga buat kita para perempuan. Jadi ternyata masa subur tuh kita seperti itu ya. Jadi gimana Sobat Lifestyle One, sudah puas jawabannya? Kalau ada yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu untuk tulis di tab komen channel YouTube kita. Nanti kita akan pilih dan kita akan bahas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, thank you Dr. Haikal. Sampai jumpa.